Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, tibalah kita hari ini pada hari kemenangan, hari Idul Fitri, dalam keadaan sehat walafiat. Kita telah melaksanakan ibadah Ramadan selama sebulan dan sampailah kita pada hari kemenangan. Kita sedang siap-siap untuk melaksanakan salat Idul Fitri bersama keluarga di Masjid Istiqlal. Di masjid sebelumnya 2 tahun sholatnya di rumah karena pandemi. Sekarang aku sama keluarga mau on the way ke masjid Istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan kita kerinduan kita untuk sholat di masjid bersama masyarakat dan juga udah lama kita gak ke Istiqlal selama pandemi. Alhamdulillah kita ini sholat Idul Fitri di Istiqlal. Alhamdulillah dan ini juga gedungnya baru kan, kita bisa lihat nanti gedungnya keren banget. Yang Mulia Wakil Presiden beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin memasuki lantai utama Masjid Istiqlal. As-salah, 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 sallu لعيد الفطر ركعتين جامئة أجركم الله. Akhirnya alhamdulillah, sebelumnya kita ucapkan dulu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah kita bisa sholat Idul Fitri di sini ya, yang pastinya dia baru pertama kali guys. Baru pertama kali, ternyata yang salah aku, kayak jarang bawa dia. Berarti sering kesini tapi gak pernah ikut, sekarang baru menyadari bahwa harus datang ke Islam melihat yang terbaru. Itulah demokrasi begitu keren kan. Nah ini ketuanya temannya mama, teman papa, Pak Nazarudin. Bersama saya, Jaksa Agung Timur Leste, yang kebetulan teman lama, satunya pimpinan muslim yang ada di sana. Suatu kehormatan bisa sholat di sini, di masjid yang luar biasa, masjid besar di Asia Tenggara. Bisa bertemu dulu dengan orang tua kita, yang luar biasa. Adalah tokoh yang dia juga banyak membantu Timor Leste. Harapkan supaya Indonesia tambah jaya, tambah sukses dan kompak sama Timor Leste. Rambut gunting rambut kayak cepat katanya mami tanya. Kenapa rambutnya jadi cepat? Lu lagi nih kan? Baru potong? Enggak, baru dipotong kayak pakai tentara. Kepanjang, kecepatan. Pendekan. Minal aidin wal faizin sayang. Minal aidin wal faizin. Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin.
wal faizin. Hai guys, nggak mau, nggak mau. Hai guys, hai guys. Dia malu. Sama malu sama siapa? Hai guys, baru kelihatan. Batin masih pucat, ntar abis ini baru kincel. Masakan yang tiap tahun selalu sama, yang dimana di rumah siapapun masakannya sama. Ketupat sayur, ada opor, ada lodeh, ada sambal daging, sambal ati. Tapi jangan nangis. Saya Pak Arjen. Tapi jangan nangis. Cantik sekali. Pakai baju princess. Mami sama mami, tas sekarang kalau tas. Kalau princess muternya? Gimana? Cantik sekali. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Fadel Muhammad mengucapkan minal aidin wal faizin. Ini mau ambil berkahnya suami. Gimana tuh? Diambil.